Mungkin saya terima kasih. Bahawa banyak ke cerita yang mana? Tak banyak, beberapa isu saja. Terima kasih Dr. Pengerusi. Saya rujuk kepada putiran 03000 ya, dan 03001100 Jalan Jalan. Yang Mas Putih, 5 minit ya. Ya, 5 minit. Ya. 5 minit selepas itu Batu Gajah, lepas itu menteri menjawab. Menteri saya bagi semua orang cakap. Minggu depan lah. Dia tak ingat semua ni. Terima kasih Dr. Pengerusi. Isu satu ialah tentang SKBE, lebuh raya SKBE ke Pulau Indah yang ramai pelabur dan juga pengilang di Pulau Indah ni amat prihatin. Bilakah yang SKBE ni akan siap? Kerana yang bila kita tanya pegawai sama ada dari LM ataupun JKR, tanya bilakah jalan yang masuk ke pulau itu disambung, ada yang bagi tahun yang berlainan, tarikh yang berlainan, ada yang kata 2015. Jadi bila kami mendesak mereka, oh mereka kata oh 2013. Oh kerana ada specs itu kena tukar kerana kapal kena melalui ya di bawah dan sebagainya. Jadi saya ingin minta Yang Berhormat Timbalan Menteri beri satu jawapan tetap di Dewan ini, bilakah yang khusus bukan SKBE dari Putrajaya dah, yang sampai ke Pulau Indah yang bahagian itu, kerana itu ada agak kritikal. Sekarang di Pulau Indah yang hanya satu jalan yang masuk ke Pulau Indah dan selalunya kesesakan berlaku. Kalau Yang Berhormat Timbalan Menteri pergi ke Pulau Indah sekarang saya garanti Yang Berhormat akan jam dekat sana 2 jam lepas itu baru keluar. So ini akan menjejaskan yang pelabur yang ingin menubuhkan kilang dan juga yang mereka yang ingin pergi ke Pulau Indah dan bekerja. Ini satu masalah yang sangat besar dekat sana, dan juga jalan di yang masuk yang jalan asas sekarang yang masuk ke Pulau Indah memang banyak potholes dan juga tak cukup besar, dan juga banyak masalah yang semua lampu jalan ni semua tidak menyala. Saya ingin minta Yang Berhormat ambil perhatian, kerana yang masuk ke luar itu semua itu ramai adalah pelabur asing juga, dan ini benar menyebabkan banyak kesusahan bagi mereka. Ini satu isu. Yang dua ialah tentang Rawang. Di Rawang ada banyak kawasan perindustrian, tapi kesannya yang jalan selepas jalan lebuh raya utara selatan, bila kita masuk ke Rawang, kita tentu akan jam dekat Plaza Tow sana sekurang-kurangnya 20 minit, lepas tu baru beratur macam masuk ke Rawang Town. Sekarang ialah di kawasan sana ada banyak kilang, dan yang 10 tahun yang lepas bekas Menteri Kerja Raya Sami Velu telah pun janji akan adakan lebuh raya bertingkat dan sebagainya. Semua sampai sekarang pun semua apa-apa pun tidak ada. Jadi saya nak tanya sama ada kementerian, ada rancangan, apakah rancangan kementerian pada tahun yang akan datang? Adakah yang bahagian lebuh raya yang dekat Plaza Tow itu akan dibesarkan, dan bolehkah ia dicepatkan? Kerana saya diberamkan bahawa Kementerian Kerja Raya hanya buatlah di bahagian yang belakang sekali, yang mana tidak begitu kritikal. Yang kritikal adalah Plaza Tow sana, sampai sekarang pun apa-apa tidak dibuat. Yang ketiga, isu ketiga ialah tentang jalan yang sambung ke Sepang Gold Coast. Sebenarnya ada satu missing link yang lebih kurang 15 km. Pihak Sepang Gold Coast banyak kali minta daripada kerajaan pusat untuk tolong sambung satu jalan dari apa tu main road sampai ke Sepang Gold Coast, supaya tempat itu boleh, Sungai Pilik boleh dijadikan sebagai satu tempat pelancongan dan senang bagi pelancong untuk masuk ke sana. Jadi saya ingin minta pihak kementerian untuk mempercepatkan projek ini. Di sini saya juga ingin tarik perhatian Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang di Jalan Pucung, kerana yang projek Setia Walk itu telah menyebabkan kesesakan dekat tempat itu. Jadi pihak SP Setia dan juga telah pun setuju untuk membina satu jejampat untuk meredakan kesesakan trafik bila selepas projek itu siap. Jadi semua ini perlu kelulusan daripada pihak LM. Minta ini akan diluluskan dengan secepat mungkin untuk meredakan kesesakan trafik di Jalan Pucung. Yang akhir sekali ialah saya nak tanya sama ada tentang jalan JKR di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Banyak jalan sangat teruklah. Adakah ia di bawah JKR ke atau di bawah DBKL? Bila kita tanya DBKL,
selalu mereka mengakui banyak jalan ada banyak lubang yang rosak. Malah berlaku di Bukit Bintang tau. Itu pusat pelancongan, ramai pelancong duduk dekat sana dan jalan di sana kerana yang pembinaan LRT atau apakah yang jalan sana banyak berlubang-lubang. Dan saya nak ingin, saya tak tahu ini di bawah bidang kuasa kementerian ataupun DBKL, minta ambil perhatian. Sekian, terima kasih.